saya lucu kalau diserang oleh anggota dewan, oleh ilmuwan, oleh pakar-pakar. Ada beberapa, saya tidak tega sebetulnya bilang oknum pakar, tapi pakar-pakar dari beberapa universitas yang dengan keilmuannya mencoba menjustify wrong. Jadi justifikasinya bukan to the truth or to the right, tapi to be wrong. Nah kalau sudah seperti itu kan sudah tidak dibenarkan lagi. Yang kontroversial tentang cantrang misalnya, benar cantrang awalnya yang diperbolehkan tahun 95 itu adalah silence. Orang Pantura panggilnya cantrang. Itu kecil, pakai kapal di bawah 5 GT, shootnya pakai tangan, tariknya juga pakai tangan, itu oke. Tapi belakangan hari itu dimodifikasi, tambah besar kapalnya. Yang sekarang dibicarakan demo, katanya bikin miskin, itu kapal-kapalnya semua di atas 100 GT, paling kecil 70 GT. Dan bertahun-tahun mereka memanipulasi ukuran kapal, mengambil solar subsidi, merusak bottom of the sea. Mereka menerangkan, oh Bu Susi, itu talinya tidak 6 kilo tapi 1,8, satu sisi 1,8. Sekarang bayangin 1,8 tali sebesar tangan kita dilempar ke laut, ditarik dengan kecepatan 2-4-5 knot. Sampai dasar tidak, ya pasti sampai dasar Bapak. Tapi ilmuwan dari IPB, Ibu cantik siapa tuh namanya lupa saya, bilang itu beda troll sama cantrang. Yang satu ditarik, yang satu diseret. Kita cari kamusnya Pak Yusbadi dulu. Tidak sama katanya cantrang sama troll. Ya tidak sama, satu ditarik, satu diseret. Ternyata kemarin saya datengin dan saya, ya udah mana kapalnya. Ternyata mereka ukurannya 29 GT, 28 GT. Supaya dapat solar subsidi, tidak bayar PNBP, tidak bayar pajak. Dan yang lebih parah, mereka setiap hari kalau nangkep itu membuang ikan minimal setengah ton saja satu ton. Sekarang ini cantrang besar yang kita baru verifikasi ada kurang lebih 1000. Jadi kalau mereka melaut, itu setiap hari 500-1000 ton ikan dibuang. Ikan pecahnya. Nah, mereka tidak mau bawa pulang. Dan banyak hal lainnya. Saya perlu dukungan akademik, kajian ilmiah yang dipunyai KKP juga tidak kurang Pak. Kami punya doktor, profesor dan sudah membuat kajian. Namun yang tidak senang ya tetap saja tidak senang. Sekarang karena pencatatannya lebih baik dibanding dulu katanya. Jadi Susi tidak pernah dengar Pak. Saya berkampanye sampai kalau tidak makan ikan saya tenggelamkan menjadi meme di mana-mana. Orang tidak jumatan tenggelamkan, orang tidak malam mingguan tenggelamkan. Itu yang saya bilang tadi. Saya ini bekerja on the job that bloody very serious. Tetapi nasional menganggapnya, bangsa ini menganggapnya adalah sebuah kegembiraan. Itu oke. Saya juga tidak lagi sakit hati, Pak. Ikut gembira. Jadi kadang-kadang bingung, Pak. Saya kadang-kadang bilang dulu waktu masuk pertama kali di Kementerian Kelautan Perikanan, kontroversi yang ada ilmuwan dari salah satu perguruan tinggi mempertanyakan pilihan Pak Jokowi, mempertanyakan keabsahannya secara intelektual dan lain sebagainya, sampai terakhir muncul logika saya sering terbalik-balik. Tapi kalau dengar ada pejabat yang nanya saya bagaimana perasaan saya, bagaimana saya berpikir akan perasaan orang yang kapalnya ditembakin, sebenarnya terbalik loh, apa saya? Nah ini persoalan-persoalan seperti ini. Jadi barangkali yang kadang-kadang ya sebagai manusia biasa ada juga frustrating ya, merasa saya ini do my best. Tapi kok ya masih begini negeri ini bagaimana? Jadi barangkali saya mengingatkan kalau saya diperbolehkan sampai selesai jabatan saya tinggal mungkin 1 tahun setengah kurang lebih efektif. Kalau tidak ada reshuffle sebelum itu mungkin juga anytime karena menteri adalah jabatan.
to be here untuk bicara di forum ilmiah ini. Saya ingin mengingatkan bahwa legacy sudah dibuat oleh pemerintah Jokowi dengan visi misinya. Kewajiban Anda semua, saya termasuk, tentu semampu saya, kita semua untuk menjaga seterusnya. Selain Satgas tadi, Pak Jokowi juga menandatangani Perpres 44 di mana beliau memasukkan perikanan tangkap itu masuk dalam daftar negatif list investasi. Untuk pertama kali dalam sejarah, sumber daya alam dinasionalisasikan 100%. Dan saya pikir itu hal yang luar biasa. Di era globalisasi yang begitu kencang, bagaimana saya mendapatkan Perpres itu rahasia. Nanti 30 tahun lagi saya buka. Tapi Pak Presiden sudah menandatangani. Itu adalah komitmen seorang kepala negara. Mereka kita perbolehkan masuk ke pengolahan 100%. Beli, marketing 100% silakan. Tapi tangkap ikan hanya modal nelayan kapal buatan Indonesia. Itu resmi. Dan ini setiap minggu itu ada lobby, Pak. Sampai ke level rapat tingkat menteri untuk direvisi. Karena alasannya adalah ini tidak ramah investasi. Dan kedua, penenggelaman kapal juga harus diberhentikan karena bikin takut investor. Ya, saya jawabnya, kalau mau invest, kenapa mesti takut ditenggelamkan? Mereka ini mau nginvest, mau nyolong, itu saja. Masa kita mau menenggelamkan kapal tanpa aturan, kan juga tidak mungkin. Dan sekarang kalau kapal asing sudah tidak boleh, masih nangkep, kan sudah jelas aturannya tidak boleh. Mau investasi apa? Kan investasinya bikin pabrik atau beli, bikin pasar ikan, nangkep ikan urusan kita. Dan saya pikir itu sudah benar, Pak. Kita berteriak bangsa bahari. Kita ingin jadi poros maritim dunia. Kita ingin menjadi laut masa depan bangsa kita. Nah, kalau nangkep ikan saja kita mesti panggil nelayan asing, kapal dari luar. What dignity left?